Hai semuanya, perkenalkan nama saya Dintindo Asmara Putra, absen 2 dari kelas 11 MIPA 8. Jadi di video kali ini saya akan menanyakan kepada kalian semua tentang proses saya membuat kotak tisu untuk tugas PKWU saya. Selamat menyaksikan. Jadi langkah pertama dalam pembuatan kotak tisunya yaitu yang pertama adalah memotong semua bagian-bagian kardusnya seperti gambar-gambar di atas ini ya teman-teman. Jadi langkah kedua yaitu adalah menempelkan kertas kado kepada kardus-kardus yang telah kita potong tadi. Langkah yang ketiga adalah susunlah bagian-bagian yang telah ditempeli dengan kertas kado tadi menjadi sebuah bentuk kotak tisu menggunakan lem tembak. Teman-teman semua ya, perkenalkan nama saya Dintindo Asmara Putra, absen 2 dari kelas 11 MIPA 8. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang keistimewaan produk saya kepada teman-teman semuanya. Yang pertama yaitu produk saya ini saya desain dengan desain yang modern, futuristik dan desain yang kekinian. Bisa dilihat ya desainnya. Bagus kan desainnya. Nah, yang kedua adalah produk ini saya buat dengan produk yang gampang dicari dan produk yang ramah lingkungan. Otomatis kalau teman-teman semua beli produk ini, teman-teman semua itu telah otomatis berpartisipasi dalam menjaga lingkungan sekitar. Yang ketiga adalah produk ini bisa tahan lama, daya tahannya itu cukup kuat. Bisa dilihat kalau misalnya produk ini kebanting-banting dikit itu masih kokoh, daya tahannya nggak gampang jebol, nggak gampang rusak, nggak gampang lepas dari segi-segi semuanya. Dan juga yang terakhir adalah produk ini telah dibekali dengan kemasan yang cukup kuat ya. Jadi pada saat pengiriman produk di dalam ini nggak gampang rusak gitu. Bisa dilihat kemasannya cukup bagus ya. Jadi misalnya untuk pengiriman jauh itu bisa sangat terjaga produk di dalamnya. Sekian keistimewaan produk yang bisa saya kasih kepada kalian semua. Terima kasih.